di situ. Dia mah mempunyai sangat cepat juga. Kalau Niki kan agak susah gitu. Kalau sama dia tidak punya dia punya flicker habis, mungkin dia akan kesusahan buat melakukan defend dirinya sendiri. Iya, betul banget. Ini ada Lolita. Oh, ternyata double stun dari seorang Johnson. Ini ada orang dari tim Pylon di situ. Ada Akai. Coba untuk memfollow up seorang Lolita. Lolita berhasil kabur di situ. Ada tiga orang dari tim Mbak tidak berhasil mempick up seorang Lolita. Dan kita lihat di atas, di free, dikasih jajan itu Bruno-nya. Dan, Cyclops-nya. Dan di bawah juga minion-nya langsung nge-pull. Dan stun-nya dari Johnson mengenai seorang Akai. Akai terkena time back oleh seorang Diggy tadi. Kita lihat dan Hurricane Dance yang tidak berhasil digunakan untuk kabur saja. Tapi sini Lolita seperti mencari momen buat melakukan ultimate supaya ultimate itu tidak bisa tercancel oleh Johnson itu sendiri. Iya, udah banget. Dan kita lihat ada di game, coba untuk mempingup seorang Lolita. Lolita mungkin bakal langsung mati di sini. Iya, bakal mati sih. Bakal mati. Ada Diggy, ada Cyclops, ada Cyclops tadi damage-nya udah Johnson gede banget gede dan banget. Ya, begitulah. Gue lihat dari tim pilot seperti kewalahan untuk membackup temennya sendiri gitu. Jadi Fanny langsung, double stand dari Johnson, makanya dua orang dari tim pilot. Dia akan double kill oleh Cyclops. Ini ada double kill dan di pick off oleh Cyclops. Di sini bom ID langsung mengarah ke arah Lord. Dia memanfaatkan keadaan sih. Dan untuk Bruno sendiri dia kayak seperti yang bukan nggak berani gitu, nggak mau ambil resiko kalau dia langsung datang ke Lord. Kayak yang gue nggak ada teman lagi gitu kan, soalnya dia memutuskan untuk clear lane aja gitu. Dan Fanny sendiri kalau mau dia mau steal Lord, ya ini lihat Johnsonnya bagus banget, mobilnya tabrak lari, stunnya, menesan Lolita mengubah sail.